Kami dari Trainee Front Office. Saya Maudi. Dan saya Harley. Dan saya Dela. Kami akan mempersembahkan mini video tentang prosedur check-in. Selamat menyaksikan. Pertama, sambut tamu dengan senyum sapa dan greeting. Sugeng siang, sugeng dalu, sugeng enjing, atau sugeng sonten. Kedua, persilakan tamu menuju konter dan jangan lupa untuk membantu membawakan barang-barang tamu. Ketiga, pastikan posisi barang-barang tamu aman dan tidak jatuh dari troli. Apabila sudah tertata, dorong troli dengan hati-hati ke counter concierge. Nah, setelah barang-barang ditangani concierge, sekarang waktunya GRO yang mengambil alih. Pertama, senyum dan sapa tamu dengan ramah. Kemudian, antar tamu ke counter JSE. Kedua, setelah sampai di counter JSE, segera siapkan welcome drink dan osibori atau handuk dingin. Ketika tamu beserta GRO menuju konter, seorang JSE juga harus menyambut tamu kembali. Ingat, kira-kira 10 langkah dari tamu, JSE juga harus melakukan eye contact dan senyum sapa. Pertama, sapa dengan sugeng enjang, sugeng siang, sugeng sonten, dan sugeng dalu. Lalu, tanyakan nama tamu dan cross-check di sistem. Pastikan kembali reservasi tamu, mulai dari nama, check-in check-out, tipe kamar, tipe bed, dan pilihan view bila ada request. Kedua, proses registrasi kita mulai. Siapkan formulir registrasi, lalu minta dengan sopan tanda pengenal tamu, bisa KTP, SIM, ataupun paspor. Lalu, minta izin untuk mengkopi tanda pengenal tersebut. Ketiga, jelaskan tentang payment dan deposit. Keempat, jelaskan syarat dan ketentuan selama menginap dengan jelas dan detail. Kemudian, apabila tamu setuju, langsung minta tanda tangan, nomor telepon, dan alamat email. Kelima, berikan kunci kamar dan voucher breakfast. Jangan lupa beri penjelasan tentang letak kamar, fasilitas, letak restoran, dan waktu makan pagi. Dan yang terakhir, arahkan tamu ke concierge untuk diantar ke kamar. Nah, itu semua merupakan prosedur check-in, mulai dari tamu datang hingga tamu diantarkan ke kamar. Hai, sugeng siang. Kami dari Training Housekeeping. Perkenalkan, nama saya Mustafa. Saya Rian. Saya Unita. Dan saya Dea. Kali ini kami akan menampilkan beberapa adegan tentang housekeeping. Selamat menyaksikan. Pada adegan pertama, kami akan mempersembahkan prosedur checklist mengganti status kamar dari VC ke VR. Pertama, ketuk pintu kamar dan pastikan tidak ada tamu di dalam. Perlu diketahui, standar mengetuk pintu kamar paling tidak sampai 3 kali. Dan jangan lupa sebutkan identitas diri. Kedua, cek seluruh isi kamar, mulai dari room amenities, room facilities, guest place, dan tentunya kebersihan setiap sudut kamar.
diminta, jam permintaan, dan person in charge. Ketiga, tindak lanjuti permintaan tamu. Dalam contoh kali ini, tamu meminta tambahan bantal. Maka staff order taker akan menghubungi room boy untuk mengantarkan bantal ke kamar tamu. Terakhir, tindak lanjuti kembali ke room boy, apakah bantal sudah diantar ke kamar atau belum. Apabila sudah, langsung catat di buku logbook jam pengantaran bantal dan room boy in charge. Siang dengan pantry B. Pak, ini ada tambahan 1 pilo dengan nomor kamar 2201. Terima kasih. Pak, tadi ada request 1 pilo dari kamar 1201, apakah sudah diantar? Oh iya, dengan Bapak siapa? Oh iya, terima kasih. Nah, itu tadi prosedur dalam order taker. Hai, Sugeng Enjing. Kami dari Trainee Food and Beverage Department. Saya Iska. Dan saya Novia. Kami akan mempersembahkan beberapa video tentang Food and Beverage Department. Selamat menyaksikan. Room service. Sebagai seorang staf restoran, kita harus paham tentang produk yang kita jual di restoran. Berikut merupakan contoh prosedur order makanan dari room service. Pertama, angkat telepon dan sampaikan greeting. Sugeng enjing, sugeng siang, sugeng sonten, atau sugeng dalu. Kemudian tawarkan bantuan. Kedua, dengarkan baik permintaan tamu dan jangan lupa tanyakan nomor kamar. Kamar nomor berapa, Pak? 1001. Ya, mau pesan apa, Pak? Iya, berdua. Ketiga, apabila tamu memesan makanan atau minuman, jangan lupa untuk mengulang order. Baik, saya ulang pesanannya ya, Pak. Hainan chicken rice 1. Mohon ditunggu sebentar ya, Pak. Nanti kami akan rangkai. Oh iya, terima kasih, Pak. Keempat, masukkan ke dalam sistem menu yang dipesan. Lalu yang terakhir, tunggu makanan diproses oleh bagian dapur. Wow, makanan room service sudah selesai diproses. Waktunya untuk mengantarkan ke kamar. Namun sebelum mengantarkan ke kamar, ada beberapa hal yang harus kita cek. Yang pertama, kita harus cek troli. Troli harus dalam keadaan bersih, rapi, dan juga bagus dipandang. Kedua, cek tudung saji. Apakah tudung saji ada sedikit kotoran atau mungkin hal yang perlu dibersihkan. Ketiga, kita harus memeriksa kembali makanan. Apakah sudah lengkap atau masih ada yang kurang? Keempat, tutup makanan dengan tudung saji dan pastikan supaya lalat, nyamuk, ataupun benda serangga lainnya tidak bisa masuk ke dalam makanan. Kelima, dorong troli dengan hati-hati supaya makanan tidak jatuh ataupun tumpah. Nah, itu tadi merupakan prosedur room service. Jadi, kita harus sangat memperhatikan mulai dari tamu memesan hingga kita mengantarkan makanan ke kamar. Gampang kan? Dine-in, pelayanan yang prima merupakan aset yang sangat penting dalam perhotelan. Berikut video tentang pelayanan di restoran. Pertama, sambut tamu dengan senyum sapa yang tulus. Dan jangan lupa sapa dengan sugeng enjing, sugeng dalu, sugeng siang, dan sugeng sonten. Kedua, antarkan tamu ke meja dan persilahkan duduk.
Ketiga, berikan menu dan jangan lupa menawarkan food of the month dan drink of the month atau signature dish. Keempat, apabila tamu sudah memesan makanan, masukkan ke dalam sistem dan berikan welcome bread sembari menunggu makanan yang dipesan. Oh iya, jangan lupa unfolding napkin ya. Boleh juga kok ngobrol dengan tamu. Kelima, antarkan minuman dan makanan sesuai dengan standar servis. Keenam, tanyakan tentang rasa makanan atau minuman. Dan yang terakhir, proses pembayaran lalu antar tamu sampai pintu keluar. Nah, itu tadi merupakan prosedur melayani tamu dine-in. Mudah bukan? SO Monitor 1201 clear, tidak ada barang tertinggal. Kali ini kami akan persembahkan beberapa adegan